Kembali lagi di Ada Jalan, selalu ada jalan, yang penting kita mulai saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan teman-teman Ada Jalan. Dan di kesempatan yang baik ini, saya akan sharing kembali mengenai absensi online. Mengingat di kondisi sekarang ini, absensi online sangat dibutuhkan oleh banyak orang ya, atau banyak pihak. Dan dari masukan dari teman-teman juga bahwa untuk absensi online dibuatkan untuk yang part 2-nya. Nah, untuk absensi online tentu saja tidak terlepas dari yang namanya waktu ya. Karena di situ kita yang poin terpenting adalah mencatat waktu dan tanggal ya. Nah, untuk waktu sendiri ini ya teman-teman ya, untuk absen sendiri sebenarnya dia mengambil waktu dari perangkat ya, mengambil dari waktu perangkat, dan itu yang sangat mudah untuk dilakukan manipulasi ya, manipulasi. Maksudnya manipulasi bisa saja user pengguna itu akan mengganti jamnya di perangkat mereka. Dan itu akan terrecord juga di absen ketika melakukan absensi. Dan dari situ saya coba lakukan pengambilan jam server atau waktu server dari Google Spreadsheet ya. Jadi bukan dari device-nya tapi dari Google Spreadsheet. Itu yang saya anggap sebagai waktu absennya. Namun di situ kita juga tampilkan juga untuk waktu di device-nya. Jadi ada beberapa kolom untuk satu waktu server, dua adalah waktu ini, ada waktu device dan waktu real time ya. Oke, ada tiga saya untuk perbandingan teman-teman ya dalam satu kali periode absen. Jadi untuk yang absensi sekarang saya tambahkan foto ya. Saya tambahkan foto di absensinya sini gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi sebelumnya sudah login dan dia akan absensi in ya. Dan di sini ada lokasi juga, teman-teman. Kemudian absen masuk in. Dan dia harus upload foto. Oke. Nah, di sini ada waktu device ya. Waktu device ini sama dengan waktu yang di device ya, di laptop ataupun di HP teman-teman ya. Kalau sudah kita klik save. Oke. Nah, di sini menunjukkan atau menampilkan waktu real time. Waktu real time ini adalah waktu yang saya ambil dari Google Spreadsheet. Jadi loadingnya dia nggak bisa langsung ya, karena dia mengambil dulu data dari Google Sheet kemudian ditembak kembali ke app sheet-nya. Nah, ini sudah muncul ya, 11.18. Nggak beda jauh ya kalau nggak ada perubahan atau setting manipulasi ya. Oke, selanjutnya kita lakukan absensi out. Nah, waktu device juga saya munculkan kembali ya di absensi outnya, dan di sini kita absensi masukkan fotonya. Kita lihat. Di sini waktu real time juga tidak langsung muncul, agak jeda berapa detik baru akan muncul semua. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya untuk waktunya. Oke, seperti ini saja untuk tampilan di
aplikasinya absensi online ya. Kalau kita mau melihat kan seperti ini aja, tinggal di view seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya mau menunjukkan ke teman-teman terkait hasil tangkapan dari absensi online-nya ya. Oke, nah ini adalah database-nya dari form absensi online-nya. Saya menggunakan dalam satu kali absen itu ada 3 waktu ya yang saya tunjukkan di sini. Ada waktu server, ada waktu device, ada waktu real time ya. Nah, waktu server ini diambil dari Google Spreadsheet ya, dan waktu device ini diambil dari laptop ataupun dari HP, dan waktu real time adalah diambil dari waktu server. Ini pengambilannya menggunakan automation ya teman-teman ya, nanti saya jelaskan juga. Kemudian ada lokasinya juga, foto ya, dan di sini juga sama. Kemudian di sini juga sudah ada juga untuk reportnya ya. Jadi ada reportnya, fotonya juga tampil teman-teman. Jadi ada absen in, ada absen out ya. Jamnya juga ada, tanggal, lokasi, ada fotonya juga di sini teman-teman. Oke. Oke, nah terkait yang bagian ini teman-teman, ini akan saya tunjukkan ya bagaimana caranya ya. Kita masuk di automation ya, di sini automation. Nah di sini kita harus membuat satu proses ya, satu proses dari boot, event, sama sampai proses ya. Jadi untuk yang clock in tadi ya, kita buat aja seperti ini teman-teman. Jadi namanya saya pakai nama clock in, tabelnya form absensi. Jadi ketika saya klik in ya, dia akan memproses ya, memproses dan running data. Kemudian saya tembak lagi ke action ya, action clock in ya, in di sini teman-teman. Nih, jadi waktu real time sama dengan waktu server in. Jadi waktu real time, yang ini waktu real time sama dengan waktu server in. Itu ya. Jadi ketika saya klik in seperti ini, saya contohkan lagi di aplikasinya. Ini saya ganti itu tanggalnya karena dalam satu periode dia hanya bisa melakukan in dan out, dalam satu hari dia hanya bisa melakukan in dan out sekali aja teman-teman. Makanya saya harus ganti tanggalnya untuk hari ini. Oke, saya akan lakukan ini. Jadi ketika saya klik in, nah si automation ini akan bekerja ya teman-teman ya. Automation ini akan bekerja karena saya menggunakan condition absen masuk sama dengan ini ya. Nah dia bekerja, dia memproses, kemudian dia meraningkan action ya, yang tadi waktu real time ini sama dengan waktu server in. Seperti itu seperti bekerjanya. Oke, saya itu untuk yang in ya, dan yang out pun sama juga. Yang out juga sama juga teman-teman. Ini yang out juga begitu. Absen pulang sama dengan out ya. Oke. Dan yang perlu teman-teman perhatikan kembali adalah bagian setting kolomnya. Oke, bagian setting kolomnya harus teman-teman
perhatikan ini settingan kolom di saya normatif aja, mungkin teman-teman sudah terbiasa ya. Di sini pastikan untuk yang apa namanya kolom yang menggunakan editable itu tidak bisa diedit kembali ya teman-teman. Jadi saya memasukkan rumus is blank ya, is blank this ya, seperti itu ya. Kemudian untuk waktu-waktu ya, tolong benar-benar diperhatikan lagi time-nya ya, seperti itu. Nah ini yang perlu teman-teman setting juga di bagian absen pulang ya, karena di sini ada waktu device sama ada lokasi. Nah ini harus teman-teman setting sedemikian rupa. Jadi kalau nggak teman-teman setting, nanti ketika teman-teman sudah melakukan baru melakukan absensi in, ini sudah merecord ya. Jadi harus di setting dengan saya menggunakan kondisi if else ya, gitu. Ini juga sama menggunakan kondisi if else juga. Oke. Okay. Ya seperti itu aja sih teman-teman untuk sharingnya ya. Ini semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Atau ada masukan nggak apa-apa, silahkan tuliskan di kolom komentar juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.